Untuk Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memang berhasil utak-atik SMA. Tapi bukan sekedar di situ kalau mau lebih di kualitas pendidikan. Malah saya lebih prihatin seperti ini. Beberapa Nadiem ini ya cara lulus dan selesai belajar di satuan pendidikan kemudian lanjutkan masuk ke perguruan tinggi dan penghapusan jurusan menarik sih. Penghapusan jurusan ini menarik. Tapi apa memang begitu untuk memperbaiki kualitas pendidikan? Kita perhatikan bahwa sebaran sekolah di Indonesia ini juga model terpisah, SD terpisah, SMP terpisah, SMA terpisah, ini sekolah-sekolah yang terpisah ini sudah ketinggalan zaman. Seandainya ada anak yang pintar dari SD, dia punya rekap belajar bagus, tapi belum tentu itu terbaca di SMP karena ada keputusan perhatian. Sama kalau ada orang anak pintar di SMP, belum tentu mudah terdeteksi di SMA karena memang terpisah. Nah, untuk menghindari keterpisahan atau terputusnya proses belajar dan rekap belajar atau minat atau hasil psikologi perkembangan, tentu saja dari kelas 1 ketika guru-guru melakukan asesmen khusus kepada mereka sejak dini, maka itu akan dimasukkan di dalam rekap tiap orang, katakanlah seperti rekap medis. Itu akan diikuti terus sampai kenaikan kelas. Nah, itu hanya bisa terjadi jika sekolah dari kelas 1 sampai kelas 12. Ya. Nah, kalau gitu terjadi, maka model pendidikan yang berkelanjutan, yang integrasi, nah, itu yang sebetulnya ada di Indonesia, meninggalkan sekolah yang terpisah-terpisah ini yang terbentuk Belanda, warisan Belanda. Nah, negara harus berani mengambil keputusan, atau pemerintah harus berani mengambil keputusan untuk menghapus keterpisahan sekolah. Jadi setiap sekolah atau SD harus dimulai dari kelas 1 sampai kelas 12. SD itu mungkin 12 kelas, katakan di desa atau kecamatan. Nah, harus sampai. Nah, itu yang lebih bagus karena ada pemantauan, ada kelanjutan rekap hasil belajar, perkembangan intelektual, kognitif, afektif, psikomotoris anak semua terbaca. Sekolah adalah sekolah dari kelas 1 sampai 12. Tidak mudah kok. Apalagi sekarang ini banyak sekolah yang lebih dari 6 beliau dari 12 kelas di satu komplek. Nah, ini wajib sekolah kelas 1 sampai kelas 12.